Oke, teman-teman, dalam hitungan ketiga, mie ini bakal berubah jadi mie Indomie hype habis yang ngeprek. Satu, dua, tiga, set. Oke, teman-teman, jadi sekarang kita bakal mau ini apa namanya, nge-review dan ngebandingin ini mie bon cabe. Mie bon cabe, mie bon cabe Kobe. Kita bakal bandingin bon cabe Kobe sama Indomie hype abis ayam geprek, teman-teman. Indomie hype abis ayam geprek. Karena Indomie ada di bawah. Kita lihat nih Indomie ini. Ya. Ini dia. Ini dia, teman-teman, Indomie ya. Indomie hype abis mie instan, mie goreng ayam geprek. Oke. Jadi kita bakal bandingin Indomie ayam geprek sama ini bon cabe, mie bon cabe, mie bon cabe versus hype abis ayam geprek. Oke, teman-teman. Oke, sekarang kita bakal masak Indomie ini mie bon cabe sama hype abis. Oke, sekarang kita masak yang bon cabe dulu. Saya bikin yang bon cabe dulu. Oke, teman-teman, bon cabe. Kita cari gunting. Ini ada guntingnya, sama ini. Ini kita masaknya. Terus ini, oke, mantul. Kita butuh air panas. Ya, kita butuh air panas, oke. Oke, kita isi ini pakai air panas. Oke, teman-teman, kita isi di sini air panas. Ya, kita isi sekarang air panasnya. Tuh. Oke, mantul. Kita isi air panasnya, teman-teman. Air panasnya secukupnya saja, teman-teman ya. Secukupnya. Secukupnya saja. Oke, teman-teman. Ternyata segini sudah cukup. Oke. Ayo, teman-teman. Sekarang kita taruh di sana. Oke. Sekarang kita bakal nyalain kompor. Nyalain kompor. Oke, udah gue nyalain. Terus siapin piring. Piring di sini, piring bawah sini. Ini dia piringnya. Piring. Piringnya taruh sini, teman-teman. Terus sekarang kita masukin bumbu bon cabenya. Bumbunya kita buka dulu. Kita buka dulu ini bon cabenya, bungkusnya. Untung guntingnya, ini apa namanya? Guntingnya tajam, tajam. Wah, filmnya lucu kayak begini. Itu udah pengen muntah, teman-teman. Ini apa nih? Ini bumbunya. Nih, ini bumbunya, teman-teman. Ini bumbunya. Terus, ini dikasih bon cabe nih. Ini bon cabenya. Airnya sudah mendidih, teman-teman. Oke. Airnya sudah mendidih. Karena sudah mendidih, sekarang kita ini dulu apa namanya? Iniin bumbunya. Kita masukin dulu bumbunya di sini. Bumbunya jangan lupa kita pakai gunting nih, teman-teman. Ini pakai bon cabe nih. Ini bon cabe level 15 nih tuh. Lihat. Level 15. Oke, langsung kita masukin, teman-teman. Jadi masukin. Lihat nih bon cabe level 15. Oke, selesai. Udah masukin bumbunya. Sekarang kita ini masukin apa sih namanya, bumbu bumbu apa tuh, ini bumbu apa? Mungkin ini bumbu dari sana aja, dari mie bon cabenya.
kita masukin. Tapi kita gunting dulu teman-teman. Kita gunting dulu. Oke, berhasil teman-teman. Ini teman-teman, kita masukin. Tuh. Mantul. Mantul teman-teman. Oke. Mantul, mantul. Oke, sip. Oke, bumbunya sudah. Sekarang kita butuh telur. Kita butuh telur. Telur, telur. Telur. Nah, ini dia telur. Kita ambil satu. Dua ding kan kita bikinnya mie bon cabe sama yang mie ayam geprek. Telur taruh sini. Oke, jadi sekarang kita telurnya tuh sama gua tuh gua taruh gelas teman-teman. Taruh gelas telurnya. Baru nanti sama gua gak masukin di pancinya. Soalnya biar enggak nyiprat kalau gua bisa pakai ini kayak gelas. Oke. Kayak enggak perlu lihat lah ya. Lihat gua aja kalian. Awas. Aduh, iya. Yoi, mantul. Oke teman-teman, telur udah gue taruh gelas buat yang mie bon cabe ini. Oke teman-teman. Nih, telurnya tuh. Ini kita ini lagi teman-teman, kita nyalain lagi. Tapi nyalain jangan gede-gede teman-teman. Oke, udah nyala. Langsung kita masukin telurnya teman-teman. Masukin telurnya. Oke. Telur sudah dimasukin. Nanti tunggu agak mendidih, teman-teman. Baru kita masukin mie bon cabenya. Ini mie bon cabenya. Ini. Lihat mie nih. Tuh, mie bon cabenya. Wih. Kayak mie apa mie bon cabe? Ini teman-teman. Ini langsung gua masukin teman-teman ya. Lihat nih, set masukin. Yuhu, tadi deh. Kayaknya harus diin deh, cepet dulu teman-teman. Padahal semua aja dah. Oke. Kita petang pakai teman-teman. Os. Oke. Oke, dah masuk teman-teman. Sip. Oke. Ini mie lagi direbus teman-teman ya, sabar. Panas. Panas sekali teman-teman. Dia mendidih coy. Kok mie bonsai kayak bukan kayak mie gemes ya? Awas. Nah. Ini teman-teman. Segini cukup. Wah, gila sih mie bon cabe. Sumpah sih gila teman-teman. Nih gimana ya nih? Aduh, banyak banget busanya. Banyak banget busanya ya teman-teman. Ini kok mie bon cabe agak aneh ya teman-teman ya. Banyak bener busanya. Ini mie juga beda nggak kayak mie Indomie teman-teman. Apa yang beda ya? Ini bon cabe, ini Kobe bon cabe, teman-teman. Jadi ini semua gua tuh belum gua nyalain lagi teman-teman kompornya. Tuh. Kayaknya emang udah segini doang deh bon cabe. Semoga teman-teman ya. Mie bon cabe. Coba deh kita nyalain lagi apinya. Tuh, nyala apinya. Apa nih? Wah, gila. Panas. Udah. Udah ya, cukup.
Oke teman-teman, cukup sekian aja, udah cukup. Oke, cukup teman-teman. Coba nih, ya. Mantulnya, Oke teman-teman. Mantul mie bon cabe. Awas mas tadi, aduh tadi tadi. Awas awas awas, hati pelan pelan. Pelan pelan. Aduh, gila 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 gila. Sumpah sih teman teman, mie jamat dah. Gila, sumpah mie jamat. Nih teman teman. Tapi yang kipirnya, cet 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 cet. Yo i. Mie tuh kita siap, tinggal apa namanya, tinggal diaduk, langsung aja kita aduk teman-teman. Mantul. Kaget. Enak ya mie bon cabe, gila. Sumpah sih teman-teman, ini beruangnya kayak bersih banget ya teman-teman. Semoga aja gua kuat ya teman-teman. Oke teman-teman, siap dan mantul semuanya. Oke mantul nih ini. Gila. Oke, udah ya. Oke, teman-teman. Dalam hitungan ketiga, mie ini bakal berubah jadi mie Indomie hype abis yang ngebrek. 1 2 3. Set. Maaf, teman-teman, karena tadi ada problem masalah videonya. Jadinya gua ngomong aja sekarang. Jadi lebih les mana mie Kobe kebun cabe sama Indomie ayam geprek? Jawabannya simpel, lebih pedes mie Kobe kebun cabe. Oke. Video gua tadi makannya error, jadi tadi kameranya mungkin datanya korup kali ya, jadinya pas gua membuka datanya enggak bisa dibuka, error tanda tanya. Gitu teman-teman. Enggak apa-apa ya. Jadi gua langsung aja kasih kesimpulan, kalau pedesnya lebih pedes bon cabe mie Kobe bon cabe, tapi kalau rasanya lebih enak Indomie ayam geprek teman-teman. Oke. Jangan lupa kalian harus ngapain ya? Oke, kalian kalau mau subscribe boleh, kalau enggak juga enggak apa-apa. Udah teman-teman. See you next video. Bye bye.